Ini adalah serangga kecil yang sering kita temui di dalam tanah yang rumahnya berbentuk cekungan. Serangga ini dikenal dengan nama undur-undur, sedangkan di negara barat, namanya adalah semut singa atau antlion. Dahulu Anda pasti tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya serangga imut ini adalah seekor larva dari serangga yang akan berevolusi, memiliki sayap, dan bisa terbang. Bukan tanpa alasan, mengapa fase larva dari serangga Myrmelontidae justru lebih dikenal daripada fase dewasanya. Selain karena aktivitas mereka pada fase larva lebih menarik diamati, fase dewasa serangga juga sangat singkat, yaitu hanya sekitar 20 hingga 25 hari. Jauh lebih singkat daripada fase larva yang bisa mencapai 3 tahun. Selain itu, serangga dewasa juga merupakan serangga nokturnal. Mereka keluar pada malam hari. Larva undur-undur terkenal sebagai pemangsa yang ganas karena ia memakan hampir segala jenis arthropoda kecil, terutama semut. Ia berburu secara pasif dengan cara membuat sarang jebakan berbentuk corong. Lalu bersembunyi di tengahnya sambil menunggu ada mangsa yang terperosok masuk. Bila ada mangsa terjebak masuk ke dalam perangkapnya, namun masih bisa bergerak naik, larva undur-undur akan melempari mangsanya dengan butiran pasir agar tergelincir. Larva undur-undur mengetahui kehadiran korbannya dengan cara merasakan getaran dari gerakan korbannya. Reproduksi terjadi tidak lama setelah undur-undur baru saja keluar dari kepompongnya. Perkawinan dimulai ketika sepasang undur-undur jantan dan betina hinggap di pohon. Sepasang undur-undur itu lalu melakukan kopulasi dengan cara saling melekatkan ujung abdomennya. Kopulasi bisa berlangsung hingga 2 jam lamanya. Undur-undur betina yang sudah dibuahi telurnya selanjutnya akan pergi mencari tempat untuk bertelur. Dan masih mungkin kembali ke tempat yang sama untuk kembali kawin. Undur-undur mengalami metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, larva, kepompong, dan dewasa. Perkembangan undur-undur dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir, dengan cara mengetuk-ngetuk abdomennya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telurnya di sana. Undur-undur betina bisa mengeluarkan telur hingga 20 butir sekali bertelur, dan biasanya ia memilih pasir yang bersuhu hangat. Kadang-kadang, undur-undur betina yang sedang menaruh telur di atas pasir tertangkap oleh larva undur-undur lain yang kebetulan membuat jebakan yang berdekatan dengan tempat bertelur. Telur undur-undur akan menetas menjadi larva yang bertumbuh gempal, pipih, berkaki 6, dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Mayoritas spesies larva undur-undur selanjutnya akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak mundur memakai tubuhnya seperti mata bor dan mulai menggali dengan gerakan spiral. Pada sebagian spesies undur-undur, semisal Dendreleon pantheormis, larvanya tidak membuat sarang jebakan, namun hanya bersembunyi di tempat-tempat tertentu lalu menerkam hewan kecil yang lewat di dekatnya. Hal yang unik pada larva undur-undur adalah mereka tidak memiliki anus, sehingga ampas sisa-sisa metabolisme tubuhnya akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Fase selanjutnya dalam pertumbuhan undur-undur adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong mereka merupakan kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah.
fase kepompong, terjadi perubahan bentuk di dalamnya, dan setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering sebelum bisa terbang untuk mencari pasangan. Undur-undur dewasa rata-rata berusia antara 20 sampai 25 hari. Sementara, sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Undur-undur memiliki penampilan yang sekilas mirip dengan capung, karena sama-sama memiliki abdomen yang panjang dan memiliki 2 pasang sayap, transparan, berurat pada toraksnya. Undur-undur juga tidak bisa terbang secepat dan selincah capung, karena ia pada dasarnya merupakan penerbang lemah. Undur-undur memiliki ukuran yang bervariasi. Jenis undur-undur terbesar di dunia diketahui berasal dari genus Palpares yang hidup di Afrika dan rentang sayapnya mencapai 16 cm. Spesies yang terkecil berasal dari wilayah Arabia dan rentang sayapnya hanya sekitar 2 cm. Ia bisa dibedakan dengan capung dengan melihat antenanya yang panjang dan ujungnya sedikit melengkung. Ukurannya yang rata-rata lebih kecil dan matanya yang terletak di sisi kepala serta berukuran lebih kecil dibandingkan mata capung. Mayoritas undur-undur sendiri umumnya berukuran antara 4 sampai 10 cm. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai undur-undur. Sampai jumpa di video-video informatif berikutnya.